Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Loso Venesia. Nah, adik-adik, siapa di sini yang tadi pagi bangun pagi mengucap syukur kepada Tuhan dan berdoa? Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Siapa? Iya, pinter ya. Nah, adik-adik, hari Minggu adalah hari yang spesial. Karena apa? Karena itu adalah hari yang Tuhan khususkan untuk kita ya. Kita bisa ke sekolah Minggu. Meskipun sekolah Minggu masih harus secara online, kita tetap semangat ya dan sukacita. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita semakin kenal Tuhan Yesus dan sayang sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ada beberapa sikap beribadah online yang baik ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, memuji Tuhan dengan semangat. Yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh. Meskipun tidak ada yang melihat di sekeliling kita, tapi ada Tuhan yang melihat. Mata Tuhan melihat. Nah, yang ketiga, harus mengikuti ibadah dari awal sampai akhir ya. Jangan setengah-setengah. Dan yang terakhir, kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Kita beribadah dengan sikap hormat dan takut akan Tuhan. Oke adik-adik, untuk memulai sekolah Minggu kita, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Sekolah Minggu, Sekolah Minggu. Sambil bergerak ya. Sekolah Minggu, Sekolah Minggu, semua bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria, belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju, jalankanlah perintahnya, muliakan husband. Tetap berdiri, kita berdoa yuk. Kita ngobrol-ngobrol dulu sama Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari Minggu, hari di mana kami bisa datang ke sekolah Minggu. Kami bisa memuji Tuhan, kami juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati
untuk ibadah kami pada hari ini. Kiranya kami boleh beribadah dengan baik. Kami boleh semakin mengenal siapa Tuhan Yesus. Kami juga boleh semakin sayang sama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, lo semua tanya, siapa di sini yang pernah melihat gunung? Atau sungai? Adik-adik pernah lihat Sungai Batanghari? Nah, adik-adik yang belum pernah lihat, langsung kasih lihat nih gambarnya sedikit ya. Ya, adik-adik, siapa yang menciptakan gunung dan sungai? Tuhan Allah kita ya. Nah, Tuhan Allah kita lebih besar ya daripada segala ciptaannya yang ada di bumi. Karena Tuhan yang menciptakannya. Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa ya. Allah kita adalah Allah yang besar. Allah yang berkuasa atas segala ciptaannya, termasuk gunung-gunung yang tinggi ataupun sungai yang mengalir. Mari kita naikkan pujian Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Sekali lagi adik-adik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Siapa? Allah. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oke adik-adik. Nah adik-adik, lo semua tanya lagi nih. Sekarang nih kan lagi pandemi ya, pandemi virus corona ya. Situasi bisa berubah. Tetapi kita bersyukur Tuhan kita tidak pernah berubah. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan untuk kita. Kasih setianya selalu ada untuk kita. Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Nah, biarpun gunung-gunung beranjak ataupun bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dari kita. Kasih setia Tuhan selalu ada untuk kita. Karena Tuhan Yesus selalu sayang sama Lause, sama adik-adik semuanya. Mari kita naikkan pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Adik-adik tahu ya? Oke, kita naikkan pujian ini ya. Sambil gerak ya adik-adik. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi adik-adik.
biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun apa? Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Iya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lovso Suyanti. Mari kita buka telinga kita, kita mau dibentuk oleh firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik? Hari ini kita kembali belajar firman Tuhan ya, tapi masih secara online. Ayo sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami supaya firman Tuhan yang kami belajari boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan waktu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita sudah berdoa ya. Adik-adik, Lovso mau tanya dulu. Adik-adik, kalau lagi sakit atau lagi sedih atau lagi punya masalah, adik-adik ada berdoa enggak? Iya, ada ya adik-adik. Kita pasti berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan ya, supaya Tuhan menolong kita. Masalahnya sekarang lo semua tanya adik-adik, apakah adik-adik percaya kalau Tuhan itu akan menolong kita? Nah, kita hari ini juga akan belajar adik-adik tentang seorang nabi Tuhan yang hidupnya itu juga percaya kepada Tuhan dan juga mentaati segala firman-Nya. Nah, cerita ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja. Pasal yang ke-17 itu terdapat di Perjanjian Lama ya adik-adik. Ceritanya begini adik-adik. Waktu itu ada seorang nabi. Nabi ini bernama Elia adik-adik. Nabi Elia ini suatu hari disuruh Tuhan untuk pergi menyampaikan pesan Tuhan kepada seorang raja. Seorang raja yang jahat. Dia bernama Raja Ahab adik-adik. Raja Ahab ini tidak mau lagi menjamba kepada Tuhan. Nah, Nabi Elia ini disuruh Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada Raja Ahab. Nabi Elia menuruti perintah Tuhan. Ia pergi berjalan untuk bertemu dengan Raja Ahab. Dan setelah bertemu Raja Ahab, ia berkata kepada Raja Ahab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya demi Allah yang hidup, Allah Israel, Allah yang aku layani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan
pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau kukatakan. Setelah Elia mengatakan begitu, terdengar suara Tuhan adik-adik. Tuhan berkata kepada Nabi Elia, cepat tinggalkan tempat itu. Berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Di sana kamu dapat minum dari air sungai itu. Dan aku sudah menyuruh burung-burung untuk mengirimkan makanan untukmu. Kata Tuhan kepada Nabi Elia. Dan Nabi Elia pun segera meninggalkan tempat itu adik-adik. Dia berjalan menuju tempat di mana Tuhan katakan kepadanya, yaitu tepi sungai Kerit. Dia berjalan dan menuju ke sana. Dia pun tinggal di sana dan berdiam di sana. Dan benar adik-adik, Nabi Elia itu bisa minum dari air sungai itu. Dan yang benar lagi adik-adik, Tuhan menepati janjinya. Tuhan mengirim burung-burung yang senantiasa selalu datang setiap pagi dan setiap petang dengan setia mengantar makanan untuk Nabi Elia. Nabi Elia tidak kekurangan makan dan juga tidak kekurangan minum. Dia tinggal di tepi sungai Kerit itu. Tetapi adik-adik, karena lama tidak hujan, lama-lama air sungai Kerit itu mulai kering. Setelah air sungai itu mulai kering, Tuhan berbicara kepada Nabi Elia, tinggalkanlah tempat itu dan sekarang berangkatlah ke kota Syarfat. Elia pun bersiap-siap, dia mengemaskan barang-barangnya dan dia mulai berjalan. Dia berjalan untuk menuju kota Syarfat. Tetapi ketika dia berjalan, baru sampai ke pintu gerbang kota Syarfat itu adik-adik, dia melihat ada seorang perempuan, perempuan janda. Adik-adik tahu nggak janda itu apa? Janda itu adalah seorang perempuan yang ditinggal suaminya. Suaminya itu sudah meninggal adik-adik. Dia ini seorang perempuan janda yang miskin. Dia tidak punya banyak makanan adik-adik. Dia harus mencari makanan sendiri untuk dirinya dan juga untuk anaknya adik-adik. Waktu itu Elia melihat dia lagi mengambil kayu bakar. Karena kayu bakar itu dia gunakan untuk membuat roti adik-adik ya. Karena zaman dulu itu tidak ada kompor. Jadi dia juga cuma bisa ngumpulin kayu bakar. Nah ketika dia mengumpulin kayu bakar itu, Nabi Elia melihat dia. Dan Nabi Elia berkata kepadanya, berikanlah aku sedikit air yang ada dalam kendimu itu. Aku haus sekali. Kata Elia kepada perempuan itu. Terus Elia berkata lagi, berikan juga aku sepotong roti kecil ya. Aku lapar sekali karena aku berjalan jauh. Aduh adik-adik tahu enggak, ketika Nabi Elia minta roti itu, wajah perempuan itu menjadi sedih sekali. Kenapa adik-adik? Karena dia seorang perempuan janda, seorang yang miskin, yang tidak punya banyak makanan adik-adik. Sehingga ketika Nabi Elia itu minta roti, dia menjadi sedih karena dia tidak bisa memberikan roti itu. Terus dia berkata kepada Nabi Elia, demi Tuhanmu yang hidup, Allah Israel, dia bilang kan, aku tidak punya sepotong roti pun yang ada padaku. Aku mengumpulkan kayu-kayu bakar ini, aku mau bawa pulang dan aku mau mengolahnya menjadi makanan untuk aku dan anakku makan. Setelah itu pun kami tidak tahu lagi mau makan apa, mungkin kami akan mati. Dengan sedih dia berkata kepada Nabi Elia, tetapi Nabi Elia berkata kepadanya, jangan sedih, jangan takut. Pulanglah dan lakukanlah apa yang seperti kamu katakan tadi. Tetapi kamu buat dulu untukku sebuah roti kecil saja, kata Nabi Elia kepadanya. Karena beginilah firman Tuhan kepada perempuan itu. Nabi Elia berkata, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, Allah yang hidup, bahwa tepung di dalam tempayanmu itu tidak akan habis dan minyak di dalam buli-bulimu juga tidak akan kering sampai Tuhan mendatangkan hujan atas negeri ini. Nah adik-adik, perempuan itu pun dia pulang dan dia melakukan seperti apa yang dikatakan Nabi Elia tadi. Dia pulang, dia mengambil tepung yang ada di dalam tempayannya itu, dia mengambil dengan tangannya, dia mengambil, memang tepung itu tinggal satu genggam adik-adik, dia mengambil satu genggam tepung itu dan menuangkan minyak, terus dia mengolahnya sehingga menjadi sebuah roti yang kecil, sebuah roti kecil, dan dia pun membawakan roti itu untuk hamba Tuhan tadi, untuk si Nabi Elia tadi, dan dia memberikan Nabi Elia itu makanan roti kecil yang dia miliki. Sebenarnya dia bisa makan bagi dua sama anaknya, tetapi dia percaya
kepada perkataan Nabi Elia, dia pun memberikan roti itu kepada Nabi Elia terlebih dahulu. Terus dia pergi lagi adik-adik, dia pergi ke belakang dan dia mengambil lagi. Ternyata benar adik-adik, apa yang dikatakan Nabi Elia tadi, tepungnya yang ada di dalam tempayan tadi tidak habis adik. Adik tahu enggak, dia mengambil lagi tepungnya masih ada dan dia menuangkan minyak, minyaknya masih ada lagi. Terus dia membuat lagi sebuah roti kecil lagi dan dia memberikan kepada anaknya dan dia kembali lagi membuat satu lagi untuk dirinya sendiri. Adik-adik tahu, begitulah setiap hari terjadi adik-adik. Apa yang dikatakan Nabi Elia itu sungguh terjadi di dalam hidup mereka. Sehingga mereka itu tidak kelaparan adik-adik. Mereka bertiga dapat makan setiap hari dengan berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga waktu itu berjalan terus setiap hari. Sampailah suatu hari adik-adik tahu enggak, anak perempuan janda itu jatuh sakit adik-adik. Nah, kita lihat ya video ini bagaimana kelanjutan dari anak Tuhan yang percaya ini ya adik-adik, kita lihat ya. Tiba-tiba anak ibu janda itu terkena sakit lalu anak itu tidak bisa bernafas dan meninggal. Nabi Elia berdoa kepada Tuhan agar anak itu hidup kembali dan Tuhan mendengarkan doanya. Maka anak itu menjadi hidup kembali dan Nabi Elia membawa turun dari kamar atas. Akhirnya, ibu janda itu percaya kepada Nabi Elia dan juga percaya kepada firman Tuhan. Ya, adik-adik, kita sudah lihat ya tadi bagaimana Tuhan memelihara ibu janda tadi dengan anaknya dan Tuhan juga memelihara Nabi Elia walaupun dia tinggal dengan seorang janda perempuan yang miskin, tetapi Tuhan memberi mereka makan. Dan kita juga lihat kalau Tuhan itu sudah menunjukkan kuasanya seperti tadi yang pertama, Tuhan menyelamatkan Nabi Elia ya dari raja yang jahat, Raja Ahab. Kedua, Tuhan juga menunjukkan kuasanya melalui burung-burung. Burung-burung yang setiap pagi datang mengunjungi Nabi Elia dan memberi makan kepada Nabi Elia. Terus yang ketiga, kita juga melihat kalau Tuhan itu berkuasa seperti anak perempuan janda tadi yang dia mati terus bisa bangkit kembali. Terus di dalam Alkitab juga ada di siapa itu, ada yang tahu? Iya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mati dan bangkit kembali. Tetapi Tuhan Yesus tidak mati karena penyakit adik-adik. Tetapi dia mati karena membayar dosa-dosa kita. Sehingga kita diselamatkan. Nah adik-adik, siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus? Ayo. Ya, kita semua mau ya percaya kepada Tuhan Yesus. Ya adik-adik, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus pasti menolong kita ya adik-adik. Kalau kita punya masalah seperti mungkin kita sakit atau kita lagi sedih atau kita mungkin kena marah sama mama papa, kita bisa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan pasti menolong kita seperti Nabi Elia tadi. Nabi Elia tadi berdoa kepada Tuhan supaya anak janda itu bisa hidup kembali dan Tuhan mengabulkan doanya. Karena apa? Karena Elia percaya kepada kuasa Tuhan. Nah adik-adik, kita harus juga berdoa dan kita harus percaya kepada Tuhan. Yang penting kita harus melakukan perintahnya. Seperti Nabi Elia ikut perintah Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada raja yang jahat. Walaupun dia jahat, Nabi Elia tidak takut karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Tuhan akan menolong dia. Jadi kita harus taat kepada perintah Tuhan seperti kita rajin membaca Alkitab, kita rajin berdoa, dan juga kita mengasihi sesama, dan juga mengasihi orang tua kita, menuruti perintah orang tua kita. Seperti ayat hafalan kita ya, Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan menyertai kita walaupun kita di dalam kesusahan kita, di dalam kesedihan kita, atau di dalam sakit kita. Tuhan senantiasa menolong kita adik-adik. Ya, kita harus ingat seperti Mazmur yang tertulis ini. Sekalipun kita di dalam lembah kekelaman, Tuhan senantiasa akan menyertai kita. Ya, yuk kita berdoa dulu, kita lipat tangan ya.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh mentaati segala perintah Tuhan dan kami menuruti segala perintah yang Tuhan ajarkan kepada setiap kami, supaya kami menjadi anak Tuhan yang baik, yang mendengarkan dan menuruti segala perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu kita sampai di sini ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Terima kasih Loso Suyanti yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita bisa belajar apa? Kita melihat ya tokoh Alkitab yang bernama Nabi Elia. Nabi Elia sedang dalam kesulitan adik-adik. Tapi bersyukur Tuhan memelihara Elia. Sehingga Elia percaya dan taat ya. Sekali lagi adik-adik, kenapa? Karena Elia percaya dan taat kepada Tuhan. Jadi meskipun ia lagi mengalami kesulitan, Tuhan tetap memeliharanya. Nah, kita mau ya adik-adik seperti Elia ini, kita mau percaya dan taat. Meskipun kita sedang mengalami kesulitan, virus corona masih belum berlalu, tapi kita percaya dan taat kepada Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian, percaya dan taat. Mengiringi Tuhan dalam terang firman-Nya, sinar mulia-Nya di jalanku. Lakukan kehendak-Nya, Ia beserta kita, dan semua yang percaya taat. Percayalah dan taat padanya, untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat, sekali lagi, mengiringi Tuhan dalam terang firman-Nya, sinar mulia-Nya di jalanku. Lakukan kehendak-Nya, Ia beserta kita, dan semua yang percaya taat. Percayalah dan taat padanya, untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Wah adik-adik, ternyata sekolah minggu kita udah mau selesai. Nah adik-adik, sebelum sekolah minggu selesai, Loso mau ingatin sekali lagi ya adik-adik. Nah, untuk meresponi ibadah kita pada hari ini, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau memberikan persembahan ya. Nah adik-adik, gak terasa ya sekolah minggu kita sudah mau selesai. Nah, tapi sebelum itu Loso ada pengumuman nih. Untuk meresponi ibadah kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau memberikan persembahan ya. Nah adik-adik, persembahan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, bisa transfer ke rekening BCA di bawah ini ya. Nah, yang kedua bisa scan ya, scan pakai HP adik-adik atau HP orang tua, HP papa, HP mama, men-scan QR code ya melalui aplikasi yang berbayar ya. Nah, adik-adik bisa minta tolong papa mama ya, kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan karena Tuhan sudah baik untuk kita. Nah adik-adik, untuk mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini ya, kita mau berterima kasih kepada Bapa di surga ya. Mari kita naikkan pujian, Bapa terima kasih.
semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau menyanyikan lagu ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Tianfu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh ikut sekolah minggu pada hari ini. Kiranya ya Tuhan, kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan taat kepada Engkau sampai seumur hidup kami. Kiranya Roh Kudus yang boleh bekerja dalam hati kami untuk menumbuhkan iman kami di hadapan Tuhan. Kami mau semakin bertumbuh ya Tuhan, hari lepas hari, dan kami mau terus percaya dan taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami juga untuk terus bersyukur dalam setiap keadaan yang kami alami saat ini. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami kiranya Tuhan yang boleh memberkati kami, berkati keluarga kami, berkati sekolah kami, dan juga untuk sekolah minggu di GKPJ. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu kita sampai di sini ya. Nah, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Nah, adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dalam terang firman.